Jakarta. BJP sedang mengkampanyekan gerakan anti hoax atau berita bohong dengan tujuan agar masyarakat Purbalingga tidak terpengaruh dan bisa menangkal dengan berita-berita yang tidak benar karena sangat merugikan. Dan ini juga kita bekerja sama dengan Polres Purbalingga untuk melawan hoax dan juga untuk antisipasi mendekati musim pilkada. Harapannya seperti apa, Pak? Harapannya agar masyarakat Purbalingga pada umumnya tidak mudah terpercaya terhadap berita-berita yang belum tentu kebenarannya dan pintar-pintarlah mencari sumber-sumber berita yang valid. Kalau di ICP sendiri ada satgas anti hoaxnya nggak? Untuk ICP sendiri, untuk satgas khusus nggak ada, tapi kita dari pengurus berkomitmen untuk menangkal berita-berita tersebut agar tidak menyebar ke masyarakat, terutama member ICP sendiri. Nama lengkapnya? Nama lengkap saya Angga Trianto, salah satu pengurus dari ICP sebagai admin.